Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bertemu di pembelajaran kita, yaitu belajar mempelajari, mengkaji kitab Durus Lughah Al-Arabiyah, yang mana kita sudah sampai kitab Durus Lughah Al-Arabiyah jilid yang kedua, pelajaran yang ke-20, dan juga kita akan belajar buku panduan kita, buku belajar Nausorof, juga jilid yang kedua, pelajaran yang ke-20 kita gabungkan. Kita mulai dari membaca kitab Durus Lughahnya, Ad-Darsul Isruna, belajar pelajaran yang ke-20. Ada hiwar antara Al-Ab dengan anak-anaknya. Al-Ab memulai hiwarnya, percakapannya. Kam suratan hafidta ya Bashiru, berapa surat yang telah kamu hafal, wai Basir. Kam, ini adalah isim istifham. Di sini sebagai maf'ulun bih, karena ada fi'il hafidho. Fi'il hafidho itu membutuhkan maf'ulun bih, dan maf'ulun bihnya dikedepankan berupa isim istifham. Kemudian suratan, isim nakirah mansub, dia sebagai tamyiz, penjelas dari kam, maka dia mansub. Hafidta, hafidho fi'il, tanya fa'il, dhamir muttasil fa'il. Ya harfunida basiru munaja, Basir menjawab, hafidtu suratan wahidatan, aku telah menghafal surat yang satu, atau satu surat. Hafidha fi'il, tunya zamir muttasil fa'il ya. Suratan maf'ulun bih dan man'ud wahidatan na'at. Al-Ab, wa kam suratan hafidta ya Umaru, sama di atas ya. Dan berapa surat telah kamu hafal, wai Umar. Kam maf'ulun bih, suratan tamyiz. Hafidha fi'il, fi'il madhi, tanya zamir muttasil fa'il. Ya hafnida Umaru munada, Umaru menjawab, ana hafidtu surataini, saya telah menghafal dua surat. Tentunya ana mubtada, khabarnya mana pada jumlah fi'liyah, hafidtu surataini. Hafidha fi'il, tunya fa'il. Surataini maf'ulun bih, mansub dengan ya karena isim musana. Perhatikan baik-baik. Isim musana adalah isim yang menunjukkan jumlah dua. Isim musana mempunyai ciri diakhiri alif nun dan ya nun. Perhatikan. Kada i'rab isim musana. Marfu dengan alif. Mansubun dengan ya. Majrurun dengan ya. Jadi, di sini tadi, surataini maf'ulun bih mansubun, tanda mansubnya dengan apa? Dengan ya. Tanda mansubnya dengan ya, dengan huruf ya sebelum huruf nun. Nah, Muawiyatu, ya abati, ja'al yawma mudarisani jadidani, ahaduhuma lil fikhi wal akharu lil hadis. Wahai bapakku, telah datang pada hari ini dua guru yang baru. Salah satunya untuk mata pelajaran fikih dan yang lain untuk hadis. Ya abati, ya harf nida, abati munada mudhaf ya. Nah. Kemudian ja'a fil madhi, al-yawma dzaraf, mudarisani adalah fa'il. Tentunya marfu.
Dan marfu'nya dengan apa? Dengan alif. Karena isim musana. Perhatikan baik-baik. Keadaan irab isim musana marfu' dengan alif. Mansub dengan ya. Majrur dengan ya. Nah. Jadi, mudarisani fa'il marfu' dan tanda marfu' dengan alif karena isim musana. Jadi, dani na'at juga marfu' dan juga marfu'nya dengan alif karena isim musana. Ahaduhuma, tentu ahadu tanda dan mudhaf, huma mudhafun ilaih, lifiki jerdan majrur. Sebagai khobar. Huruf ataf al-akharu ataf il-hadisi jer majrur. Nam, ya. Nam. Bashir. Bashir. Berkata, ya abati. Wai ayahku. Qara'tul yawma kalimataini jadidataini fi hadhal kitabi. Qara'tu. Aku telah membaca al-yawma pada hari ini kalimataini. Dua kata. Jadi data ini yang keduanya baru. Fi hadzal kitabi dalam buku ini. Perhatikan qara'a fi'il fil madhi tunya fa'il ya. Al-yawma dzaraf kalimataini. Dia maf'ulun bi mansubun. Tanda mansubnya dengan ya. Karena isim musanna. Perhatikan. Kadang i'rab isim musanna mansub dengan ya. Nah. Jadi data ini na'at juga mansub. Mansub juga dengan ya. Karena isim musanna. Fi hadza jar majrur al-kitabi badal. Mahuma. Apa keduanya? Ma'ni ma' ini ada isim istifham sebagai khobar humanya mubtada. Nah, yang diakhirkan. Bashir menjawab, huma al-mustu wal-mikhadzatu. Huma keduanya adalah al-mustu wa al-mikhadzatu. Al-mikhadzatu. Huma tentu mubtada. Al-mustu khobar dan ma'tuf. Perhatikan, al-mustu khobar dan ma'tuf. Wa huruf ataf al-mikhadzatu ataf. Al-ab. A'arafta makna huma. Apakah kamu telah mengetahui makna keduanya adalah huruf istifham harfa fi'il tanya dhamir muttasil sebagai fa'il makna maf'ulun bi dan mudhaf huma mudhafun ilai. Bashir menjawab, "Na'am. Sa'altul mudarrisa fa syaraha li ma'nahuma." Ya, aku telah bertanya Pak Guru. Maka beliau menjelaskan kepadaku makna keduanya. Saltu sa'ala fi'il tunya fa'il dhamir mutasil sebagai fa'il al-mudarrisa maf'ulun fi marfu' dengan dhamma isim mufrad ya. Fa syaraha ini fi'il madhi fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa kembali ke al-mudarris li jar majrur makna di sini sebagai maf'ulun bi dan mudhaf huma mudhafun ilaih. Al-ab. Anal ana athabu ila suki. Aturiduna syai'an? Ana, saya al-an sekarang athabu ila suk. Akan pergi ke pasar. Aturiduna syai'an, apakah kalian menginginkan sesuatu? Ana mubtada al-ana dorof. Athabu ini fil mudhari' marfu dengan doma. Karena dia bersambung dengan apapun. Dan dia adalah jumlah fi'liyah khobar dari anna. Ila suki jar dan majrur. Aturiduna, huruf istifham, turiduna fil mudhari' marfu. Marfunya dengan thubutun nun, tetapnya huruf nun. Wawunya sebagai fa'il. Syai'an, maf'ulun bih. Umaru. Umaru. Uridu. Daftaron. Uridu daftaron. Aku menginginkan buku tulis. Uridu fi'il mudhari' marfu dengan dhamma. Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya ana daftaron. Maf'ulun bi mansub dengan fathah. Muawiyatu. Indi daftaroni. Wa uridu daftaroini akharaini. Indi, aku memiliki daftaroni dua buku tulis.
Wa uridu, dan aku ingin daftaraini akharaini, dua buku tulis yang lain. Ini adalah khobar sebelum jumlah ya. Daftaroni mubtada, dia marfu. Dan marfunya dengan alif, karena dia isim musanna. Ingat, kadang i'rab isim musanna, marfu dengan alif, mansubun dengan ya, majurun dengan ya. Nah. Wa uridu, wa huruf. Kemudian uridu fil mudhara, marfu dengan dhamma, kan dia bersambung dengan apapun, fa'ilnya, dhamir mustatir, takdirnya, ana. Daftara ini maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansubun. Dan masuknya dengan ya, karena isim musanna. Akhara ini ninat, juga mansubun. Dan masuknya juga dengan ya, karena isim musanna. Ingat, isim musanna mansubun dengan ya. Kemudian, sekarang basyirun. Indi milafani sahironi, wa uridu milafaini kabiroini. Aku memiliki dua portofolio yang keduanya kecil, dan aku ingin dua portofolio yang keduanya besar. Indi khobar sibul jumlah, milafani mubtada marfu. Dan marfu'nya dengan alif, karena isim musanna. Sagironi na'ab juga marfu'. Dan marfu'nya dengan alif juga, karena isim musanna. Uridu fil mudhara marfu'. Marfu' dengan dhamma, karena dia bersambung dengan apapun. Milafaini, ini mansubun. Karena sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub. Dan mansubnya dengan ya, karena isim musanna. Kabiro ini natnya dari milafa ini, dia juga mansub, dan mansubnya juga dengan ya, karena isim musanna. Ingat baik-baik, isim musanna, marfu dengan alif, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Kita teruskan al-ab. Min aina laka hadal kolamul jamilu dullawnaini ya basyiru. Dari mana kamu memiliki pena yang bagus, yang memiliki dua warna ini, wahai Basir. Perhatikan. Min aina khobar sebul jumlah ya. Mubtadanya adalah hadha. Al-qalamu badal. Al-jamilu na'at. Marfu dengan dhamma. Du ini juga na'at. Marfu'nya dengan apa du? Marfu'nya dengan wawu. Du marfu dengan wawu karena termasuk asma'ul khamsah. Al-launaini, al-launaini ini mudafun ilaih, majrur tentunya. Ya, majrurnya dengan apa? Dengan ya, karena isim musanna. Ingat, keadaan i'rab isim musanna, marfu dengan alif, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Berarti, al-launaini ini mudafun ilaih, majrur, dan majrurnya dengan ya, karena isim musanna. Kemudian basyirun, ishtaraituhu, aku membelinya. Ishtara fil madi, tu dhamir muttasil sebagai fa'il, hu dhamir muttasil sebagai maf'ulun bi. Al-ab, bikam ishtaraituhu, dengan berapa kamu membelinya, ishtara fil madi, ta fa'il, hu maf'ulun bi. Basyir menjawab, ishtaraituhu biriyalaini. Istara fil madi tunya fa'il hu maf'ulun bi. Bi harfu jar, riyalaini isim majrur. Isim majrur. Dan majrurnya dengan ya. Karena isim musanna. Ingat, i'rab isim musanna, marfu dengan alif, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Berarti, apa tadi? Bi riyalaini, riyalaini majrur. Dan majrur dengan ya kan isim musanna. Nah, sekian yang kita sampaikan, kita pelajari kepada kali ini. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal alam bissawab. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.